Assalamualaikum, saya ingin memberikan motivasi di pagi akhir pekan 9 Juni tahun 2024. Kita awali dengan pantun semangat kerja, bikin tambah semangat. Pagi bukan sembarang pagi, waktu terindah berjalan kaki. Pergi bukan sembarang pergi, pergi jauh mencari rezeki. Pisang hasil dari kebun sendiri, bisa tanam sendiri, panen, lansir sendiri pakai becak mesin sendiri, jual sendiri, untung untuk diri sendiri. Pantun yang kedua. Burung pipit di atas lembu, terbang ke ranting indah terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu, sambut pagi dengan semangat. Pantun yang ketiga. Tuan Raja pergi ke rawa, burung tekukur indah suara. Awali kerja dengan doa, akhiri dengan bersyukur padanya. Pantun yang keempat. Keras bisik keras baja, hancur sudah buah pepaya. Walau letih badan bekerja, dalam hati rasa bahagia. Pantun yang kelima. Hari panas matahari menyengat, anak kecil bermain layang-layang. Menjalani hidup dengan semangat, agar masa depan terang benderang. Pantun yang keenam. Ambil mangga dengan galak, karena pohonnya tinggi sekali. Tetap semangat, jangan menyerah. Lakukan pekerjaan sepenuh hati. Pantun yang ketujuh. Siang hari cuaca panas, enaknya minum Nutrisari. Jangan jadi orang pemalas, bekerja keraslah wujudkan mimpi. Pantun yang kedelapan. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Pantun yang kesembilan. Dalam sawah tumbuh semanggi, enak dimasak dengan teri. Berangkat kerja pagi-pagi, niat nafkahi untuk anak istri. Selesai.